Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel kita Mapa Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan. Video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mampir sebentar untuk makan siang di sebuah kafe yang berada di daerah Parung, namanya Delisabis Cafe and Resto. Nah, para sobat, Delisabis Cafe ini berada di Jalan Parung Bogor ya. Di sini restonya itu bernuansakan pantai. Kalian bisa lihat pasirnya putih. Saya rasa saya salah masuk jam waktu ya. Soalnya kebetulan cuacanya sangat panas banget dan restoran ini bertemakan outdoor. Jadi nggak ada AC, nggak ada apa, panas menyengat. Tetapi nggak apa-apa karena saya hanya kebetulan melewat saja dan mampir. Saya merasa tertarik. Jadi saya sarankan kalian kalau mau datang ke kafe ini, waktunya yang bagus itu senja ya, kalau enggak malam. Lampu-lampunya sudah menyala semua dan tidak panas. Dan siang ini belum ada satu pengunjung pun. Saya merasa kafe ini milik pribadi saya jadinya. Sebelum pesan makanan, baiknya saya akan melihat-lihat dulu berkeliling resto ini ya. Sekalian cari tempat yang agak ademan. Setelah puas berkeliling dan melihat-lihat suasana di area restoran ini, saya putuskan untuk segera order makanan. Ada apa saja ya kira-kira menunya? Nah, para sobat, ini dia daftar menunya ya. Banyak banget menu di sini. Ya, harganya kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini saya akan pesan nasi liwet dan ayam ya, serta minumnya es teh manis saja. Nah sobat Mapa, ini dia pesanan saya. Nasi liwet plus ayam Rp45.000, es tehnya Rp15.000. Saya makan dulu ya. Selesai makan, saya pun langsung pulang. Terima kasih sudah mengikuti saya makan siang kali ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian ya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye.